Abi, apakah semua penghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di Fat TV. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan Fat TV ini. Insya Allah, semua yang Anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah Fat TV. Semoga Allah berkahi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah mereka nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadhara yanzuru, melihat. Bukan seperti kata Mu'tazilah, nadhara yanzuru intadhara. Karena Mu'tazilah meyakini tidak bisa melihat. Maka diartikan kata nadhirah menunggu. Tapi bahasa yang benar dan asli karena pakai ila, maka ini maksudnya adalah melihat. Wujuhi yawma idzin nadhira. Nadhira ila rabbiha nadhira. Jadi dia jelas melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menyingkap hijabnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan dirinya. Suatu hari Rasulullah SAW mengajak sahabat-sahabatnya keluar pada malam bulan purnama. Begitu nampak melihat bulan purnama, Nabi memerintahkan sahabat agar melihat bulan purnama. Para sahabat menyaksikan bulan purnama dengan utuh, tidak sedikit pun silau. Utuh kelihatan bulan. Kata Nabi, "Satarawna rabbakum." Kalian akan melihat Tuhan kalian, Allah. "Kama tarawna hadzal badr." Seperti kau melihat bulan purnama ini. Utuh tidak silau. Masya Allah. Inilah puncak nikmat tertinggi ahli surga. Ayatnya umum. Umum. Mau yang level mana? Karena di sini umum ayatnya. Ahli surga insya Allah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini puncak kebahagiaannya. Begitu mereka dipenuhi fasilitas segala macam kenikmatan surga. Fasilitas jasmani. Semua makanan, minuman, bersenang-senang semua di situ. Allah bertanya, "Aku tambahkan lagi," kata penghuni surga, "apakah ada ya Allah yang lebih daripada ini?" Allah langsung berfirman, "Al-an u'tikum ridwani, aku berikan kepada kalian keridhaanku, aku ridha kepada kalian. Fala sakhat ba'dal yawm, maka setelah ini tidak ada lagi kemurkaan." Nah ini yang kita kerjakan, yang kita katakan selalu, aku hanya mengharapkan ridha Allah. Maksudnya apa? Yaitu puncak kenikmatan di atas lagi. Yaitu bahwa dia sudah tidak akan dimurkai Allah lagi. Setelah selesai, orang ahli surga bahagia, senang. Puncak kesenangan, sudah plong, aman. Gak mungkin dimurkai Allah lagi. Tiba-tiba Allah bertanya lagi, "Hal azidukum ala hadza?" Aku tambah lagi bagaimana? Kata penghuni surga, "Apakah ada ya Allah? Hal hunaka aktsar min hadza?" Apakah ada ya Allah lebih daripada ini? Allah langsung farufi al-hijab. Allah membuka sitarnya. Ya Rab, inilah dia puncak kebahagiaan ahli surga. Inilah dia puncak kebahagiaan ahli surga. Insya Allah kita semua bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak kebahagiaan kita kejar, kita buru. Kita bersujud kepadanya. Dan insya Allah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas di surga. Dan ini hanya untuk para penghuni surga. Begitulah kita semua insya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala surga. Kita bersama-sama terus bersahabat dengan Quran, sehingga Quran membela kita, mengantar kita sampai di surga. Insya Allah sampai di surga kita bersama-sama. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi, kali ini
ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sebangsa setanah air, yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga, banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.